Oke guys, kembali lagi bersama dengan game FIFA Mobile. Di video ini aku akan mereview ya top 5 yang ada di rank FIFA Mobile. Ini guys ya, kita akan mereview formasi apa yang mereka pakai ya guys ya, di top 5 besar nih guys ya. Kita bisa melihatnya di 1 lawan 1 nih guys, yang di 1 lawan 1 yang papan peringkat lengkap. Ya ini yang nomor 1 nih, rank satunya adalah No Three Quest. Ini OBL-nya 126, levelnya 65 guys. Kita lihat ya dia memakai formasi apa. Juara FIFA 2 dia guys. Dan lihat ya, tampilkan 9 pemain aktif, 4-3-3 holding. Wah, ini nggak salah guys, mungkin dia jago guys, mungkin dia jago guys. Pemainnya Liga Champion ini. Stay-nya ada Gakpo. Ini gimana guys nih? Ini di luar Naila ini guys. Mungkin ini mungkin pemain intinya yang Gakpo, yang level-level 30 nih guys ya. Mungkin ada Kortoa, ada Gakpo, Taremi, Osmani, Pandit. Ya dia kalau peningkatan ke striker, kalau peningkatan kameranya menendang, dia dapat bonus nih ya guys ya, termasuk kecepatan sprint ya, jadi dia nambah sprintnya guys, kenceng banget ini guys. Gakpo, ada Taremi ya, Taremi striker kedua ini juga mendapat peningkatan sprint ini di peningkatan kemahirannya guys. Nah ini ada Lozano, kontrol bola dia nggak dapat sprint ya guys ya. Ya ini mungkin dia nggak di up nih levelnya guys. Ada Tosmani, holding pengawalannya. Pandis yang iya, Pandis ini kalau menekel juga nggak ada peningkatan sprintnya ya guys ya. Dia menyala di garis hijau terang antara Joe Mario dan David Carmo. Sama-sama di Liga Portugal kah? Ya. Dia juga sama-sama di FC Porto. Oke guys. Ya, top satunya ini di luar Naila ini guys. Oke lanjut Rans. Juara FIFA 3, juara FIFA 2 untuk satu lawan satunya. Wah, rata-rata pemain ikon ini guys, ini udah GG nih guys. 4-3-3 holding, kipernya Van der Sar. Ini kan kemahirannya nomor 1. Ada peningkatan refleks juga ini guys. Kita keamanan, bagus. 175 plus 32 refleksnya, GG guys. Ada Henry. Wah, Henry dan Garica ini peningkatan kemahirannya ini sprint guys, ini kalau udah lari GG guys, kecepatan sprintnya guys, kecepatan GG dan Henry juga ini GG guys, hilang tak terkejar ini guys. Fisikalnya bagusan Henry, dia 112 kalau Garica 99, gampang ngoleng guys. Bagus, ada Ronaldo ini menendang, dia juga dapat kecepatan sprint. Yo, GG guys. Wah, ini pemainnya alap-alap semua nih guys. Gulit ini umpan jauh, dia juga dapat peningkatan nyeprint. Isi juga nyeprint. Kecuali holding gak ada guys. Maldi ini back terkuat ini guys, kecepatannya juga GG. Ada Pitik ini
peningkatan yang sprint. Ini juga wah kayak alap-alap ini guys, sprint ini juga sprint. Ini enggak ada ya, ya sih sudah kenceng. Hakimi juga bagus nih guys. Untuk level pemain masing-masing 30. Wah, suka lugalan nih runs nih guys, runs gelugalan top, Marco top ini untuk rank 2 nya terus ada Rahmat di posisi 3, dia juara FIFA 3 di serangan versusnya dan juara FIFA 2 di satu lawan satunya. Susunan pemain aktifnya dia memakai formasi 5-2-2-1. Wah, dia mengandalkan formasi counter attack mungkin guys, counter attack. Rodrigo dijadikan striker kah ini guys? Mahrez jarang-jarang ini guys. Masing-masing pemain levelnya 30 GG. Mungkin yang Rodrigo ini diganti Ronaldo tambah GG ini guys di posisi murnya striker. Oke, ini posisi 4 ada Bang Venom ini guys. Bang Venom mungkin jarang ya main yang serang versus, dia mainnya satu lawan satu ini guys. Kita lihat susunan aktifnya memakai formasi 4-2-4. Ya ini yang posisinya yang enggak posisi murni di Ronaldinho ini, posisinya LW ditaruh di L di RW, selisihnya cuma satu ya guys ya untuk peningkatan kemahirannya ya dari posisi murninya. Sudah 20 semua nih peningkatan kemahirannya, terus level pemain juga sudah 30 guys. Sudah GG ini guys, ada Mbappe ini kecepatannya wah ini guys. Udah Halan ini, Halan yang kartu spesial atau yang penukaran kemarin ya guys ya. Oke, GG lah. Mungkin sama Bang Venom nih ya yang untuk Ronaldinho sama Sprottus nih, biar chemistry, ada chemistry itu nyala hijau terang tuh guys. Top Marco top guys. Yang kelima ada Dani Rizky. Serang versusnya juara FIFA 3, satu lawan satunya juara FIFA 2. Kita tampilkan susunan pemainnya. Kebelnya 135. Oke, ini pemainnya juga sudah level 30, sudah mentok semua nih guys. Boleh ada Skrotos. Socrates. Mbappe, wah ini sayap kiri dan kanannya ini larinya kencang-kencang nih guys. Ada Al-Owairan. Bagus nih guys. GG. Oke guys, ya itulah top 5 sementara di zona papan peringkat FIFA Mobile yang 1-1 ya guys ya. Sedangkan rankingku masih 70, ranking 78.309. Masih jauh ya guys ya dari mereka ya. Yang penting have fun aja. Terus bermain santai. Yang penting bisa untuk hiburan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time.